ya, nanti kita drafting. Satu kuning, satu merah pink. Oke, lanjut. Oke. Sebelum kita drafting, kita hilangkan dulu ya daun-daunnya. Kita rembes dulu daunnya untuk mengurangi penguapan. Ini yang warna kuning. Nah, kedua, yang ini yang entresnya. Ini yang entres. Ini nanti yang akan tempat kita untuk menyambut. Setelah kita dapatkan bahannya, yaitu ini yang tadi yang bercabang, ini yang berwarna kuning, sedang ini yang akan jadi entresnya, ini yang tadi berwarna pink ya, berwarna pink teman-teman. Nah, alat yang digunakan nanti memang hanya butuh satu pisau, ya kalau pisau lah yang penting tajam untuk membelah, untuk kita mengawinkan atau grafting dari kamboja atau pimelia ini. Yang kedua, kita butuh sebenarnya yang bagus itu pakai plastik F, plastik PE. Tapi karena enggak ada, mau keluar lagi PPKM darurat, jalan-jalan darurat, kita pakai tali ini aja, tali rafia. Karena cukup mudah kalau untuk Plumeria atau Kamboja Bali ini enggak terlalu ribet, enggak terlalu butuh penanganan yang spesifik seperti kalau kita sambung Bougainville. Oke, kita mulai aja ya. Pertama, mungkin entres ini kepanjangan. Kita akan pakai di bawah pucuk ini ya, kira-kira satu kil. Oke, kita potong dulu. Ini. Nah, ini pun yang potongan yang di sini pun nanti masih bisa kita pakai. Ini masih bisa kita pakai teman-teman, nggak usah dibuang. Ini bisa kita pakai juga, atau kalau mau ditancapkan di tanah, di tek masih bisa hidup. Ya. Kemudian kita pilih dari ini, kita cocokkan dulu. Ya, nanti kira-kira harus sambungannya harus tepat. Kita cocokkan besarnya batang yang kira-kira cocok. Sepertinya yang ini ya, yang cocok ya. Nanti kita potong. Ini kita potong. Nanti beda-beda dikit juga enggak masalah kok. Ini juga jadi entres lagi, nanti bisa kita sambungkan dengan percabangan yang lain. Kalau kita punya percabangan merah muda yang lain, kita bisa sambungkan. Ini yang warna kuning. Kamboja Bali warna kuning.
Oke. Setelah itu kita iris ini seperti kita bikin sayatan. Miring ke dua sisi ya. Kelihatan ya. Kurang lebihnya seperti ini. Usahakan ini yang lurus ya teman-teman. Dan usahakan ini bisa seperti huruf. Nah ini kurang. Ini kalau teman-teman biasanya kan punya kamboja sudah terlalu tinggi, sudah terlalu besar, terus dipotong kan sayang. Jadi alangkah baiknya jika masih bisa dimanfaatkan, dia disambung, nanti bisa satu kamboja dengan dua warna atau tiga warna. Karena ini misalkan yang di sini disambung dengan warna pink, di sini disambung warna putih, yang ini tetap indukannya ini nanti dia akan berwarna kuning. Jadi ada warna kuning, ada warna merah, ada warna putih. Terah. Teman-teman mau berapa banyak jenis kamboja yang dipunya. Nah, setelah ini dipotong begini, nanti kita akan pasangkan di sini, begini. Nah, berarti kita akan sayat yang sebelah ini. Kita belah dulu, hati-hati. Kelihatan ya? Nah, di tengah. Kalau seperti ini saja, biasanya dia akan terlalu naik, dia terlalu pecah di sini. Makanya di sini kita perlu kasih rongga lagi. Kita kasih rongga di sini. Kita beri jalan agak banyak. Oke. Ada iklan datang ya, enggak apa-apa. Nah, ini kita longgarkan lagi yang sebelah sini dari atas ke bawah, mengecil ke bawah seperti ini. Sudah kelihatan teman-teman seperti ini ya. Ini yang terakhirnya yang tadi seperti ini. Lalu kita pasangkan. Nah, usahakan di satu sisinya dia rapat. Nah, seperti ini. Dan dia cukup mudah kok. Nah, dia sudah rapat. Begini kelihatan ya. Setelah itu baru kita akan mengikat ini ya. Oke, kita ambil talinya dulu, kita potong talinya.
Setelah itu kita tali dulu. Kencang dan rapat ya, kencang dan rapat. Ya, yang tengah kita lanjut ke bawah. Baru di sini kita dikuatkan dengan di tali. Nah, seperti ini kira-kira jadinya teman-teman. Kita rapikan dulu biar kelihatan rapi. Oke teman-teman, ini hasilnya jadinya seperti ini. Sebenarnya kalau mau lebih perfect lagi ya, seperti saya bilang tadi, ini pakai plastik PE, plastik S yang bisa molor itu, atau plastik wrap juga boleh, tapi karena ini bukan mesin penghujan ya, jadi nggak akan kemasukan air. Dan ini pun sebenarnya kita tag saja. Jadi ini kita tancapkan di tanah. Jadi ini tadi barang potongan sebagai indukannya. Ini juga barang potongan. Jadi bukan kita tag dari indukan yang hidup, kita grafting dari indukan hidup, enggak. Karena ini biasanya saya kalau potong-potong kamboja itu langsung saya taruh tanah, dia gampang sekali tumbuh. Jadi ini pun nanti kalau kita langsung tanam di tanah, dia akan tumbuh, yang ini juga ikut tumbuh. Ya, nanti kalau saya nanti dapat jenis yang lain lagi, kalau pas jalan-jalan, nanti masih bisa kesempatan untuk nyambung yang salah satunya. Jadi nanti akan ada 3 warna dalam satu tanaman kamboja. Dan untungnya lagi teman-teman, jika Anda punya tanaman kamboja yang besar dan dipotong, kan saya mau dibuang, lebih baik kita bikin seperti ini dan nanti akan bisa kita tanam di pot ya, di pot untuk hiasan di teras atau di halaman rumah, dengan pot yang relatif lebih kecil akan kelihatan cantik. Oke, kira-kira begitu dulu teman-teman, semoga teknik sederhana ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.